Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Secara singkat, secara sederhana, saya lihat banyak anak-anak muda yang tidak sekolah, tidak kerja, belum nikah, belum kerja. Jadi bagaimana idenya adalah the big idea, bagaimana membawa mereka kembali ya, kepada Allah ya. Pertama-tama adalah sujud dulu, kembali pulang, jadi membuat peta jalan pulang ya kepada Allah ya. Dan itu harus diupayakan ya, sesuatu, ada satu gerakan ya, sehingga mereka nanti setelah ada peta jalan pulang, mereka bisa ada bayangan kira-kira itu bagaimana caranya. Oleh karena itu diperlukan satu usaha, pertama-tama dengan membuka ya. Majelis yang biasanya jam habis isya saya kunci jam 4, nanti saya buka kunci gerbangnya dan kunci ruangannya, sekarang 24 jam kita buka ya. Itu pertamanya. Kalau mereka nggak bisa jalan pulang, nggak punya jalan pulang, nggak ada yang menunjukkan, kita kasihan ya, umur bertambah terus ya. Dulu waktu saya datang ke kampung ini 16 tahun yang lalu, itu ada satu anak muda, umur 20, masih di situ dia. Sekarang sudah 16 tahun kemudian, dia masih di situ dengan umur yang bertambah sampai hampir 40 tahun. Masih jalan luntang-lantung, masih tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya rumah tangga. Ini satu format dakwah yang harus diformat ulang ya. Bagaimana caranya? Dikasih ceramah enggak mungkin ya. Harus dicari cara bagaimana mereka ikut memikirkan dirinya sendiri. Jadi akhirnya mungkin kalau menunjukkan jalan dengan membuka majelis tempat sholat itu 24 jam. Jadi kemudian mereka boleh tidur di situ dan kamar mandinya dibuka 24 jam. Dan kemudian itu tanggal 7 hari Senin diusahakan. Sudah ditetapkan, saya tetapkan gitu. Kemudian tanggal 8 daftar wifi ke desa. Untuk dipasang wifi dengan program dari PLN itu katanya. Ada program baru. Jadi nanti anak-anak muda itu, anak-anak remaja bisa menggunakan toilet bebas, menggunakan tempat itu bebas, asal tidak merokok di lingkungan majelis, di lingkungan pendidikan itu, dan menggunakan wifi gratis. Satu cara untuk menarik mereka ya, kembali ke jalan pulang, kembali kepada Allah ya. Kemudian sedang diusahakan dispenser, sudah ada dispenser dan aquanya, cuma nanti tinggal dikasih kabel supaya dia bisa gula kopinya nanti disiapkan, sehingga mereka bisa berkumpul di situ, bisa minum kopi sambil main HP, sambil ngobrol, ketemu ya. Daripada ngobrol di tempat lain, lebih baik di situ, disiapkan segalanya. Dan nanti yang langkah kedua, dibikin PD. PD itu pemuda dakwah dan ekonomi. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui dakwah dan ekonomi. Atau mendekatkan diri kepada Allah melalui dakwah dan bisnis. Ya. Jadi targetnya hanya 5. 1, supaya bisa sholat ngaji. 2, supaya bisa membuka warung kopi. 3, supaya bisa menjadi youtuber. 4, supaya bisa naik haji. Dan 5, supaya bisa akhlak mulia. Itu target, 5 target komunitas PEDE, pemuda dakwah ekonomi ya.
dan mereka gimana dibuat narasi supaya yang belum bisa sholat nanti diajari sholat, diajari bersuci, yang belum bisa ngaji diajari ikhra satu, ya. Kemudian diusahakan apa kalau sholat tentu baju kokoknya, sarungnya, pecinya, ya. Kemudian komunitas PD itu pemuda ekonomi, pemuda dakwah dan ekonomi itu kita kasih nama. Yang nama pertama di sini saya tetapkan namanya PD Abdurrahman bin Auf. Nanti tugas saya adalah menjelaskan atau memberikan informasi siapa itu Abdurrahman bin Auf sebagai role model, setidaknya menjadi cantelan bagi mereka, menjadi apa namanya, menjadi referensi, ya, di kepala mereka. Mereka akan bergerak kemana, ya, ya kira-kira akan bergerak seperti Abdurrahman bin Auf gitu. Dan kemudian yang kedua, video yang kedua namanya pemuda ekonomi, pemuda dakwah dan ekonomi Umar bin Khattab, ya, di Masjid Nam Suhada, ya, yang sedang dipasang granit. Itu juga dibikin kelompoknya di sana, pemuda ekonomi, pemuda dakwah dan ekonomi Umar bin Khattab. Kalau yang di sini yang dekat rumah di majlis, ya, di musola apa, di musola Al-Mabrur Pesantren Jolali, namanya pemuda dakwah ekonomi Abdurrahman bin Auf. Jadi disitulah dibuka 24 jam masjid itu, musola itu, ada dua musola nanti sekaligus yang dibuka 24 jam untuk mereka, ya, diarahkan, ya, kembali jalan pulang kepada Allah. Jadi inilah sedikit apa gagasan sederhana bagaimana kita ingin membuat peta jalan pulang untuk anak-anak muda di sini yang bertahun-tahun tidak ada yang memperhatikan. Jadi format dakwah harus dirubah, mungkin juga nanti ditambah dapur umum yang kecil, ada gas dan juga ada apa itu namanya, gas dan kompor, ya, kompor dibuatkan satu tempat kecil sehingga mereka bisa memasak sendiri di sini kalau mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.